Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review bangunan yang pernah dibangun oleh Tubagus Kencana Arsitek. Luas tanah kurang lebih 400 dan luas bangunan 300 meter persegi. Temanya yaitu rumah kampung. Ayo kita masuk, kita lihat ke dalam. Untuk garasi sendiri, kita dua mobil ya, carport dua mobil. Bangunan ini nih belum 100% jadi karena CCTV, terus taman juga pengaturan taman juga belum begitu sempurna. Tapi kita review karena kawan-kawan sudah pada berkurang di sini. Kita boleh lihat, nah ke sebelah kanan temanya itu roster, taman, terus ke area samping juga ada untuk ke arah pintu samping. Teras kita sedikit lebih luas, ada dua teras di depan dan teras di samping untuk tamu-tamu, kawan-kawan kalau mau main, kalau mau nongkrong bisa di area. Untuk kamar tidur sendiri kita ada dua, kamar tidur anak dan kamar tidur utama satu, dan toilet itu ke toilet di kamar tidur utama dan di toilet ini. Terus untuk material sendiri kita pakai kayu merbau Papua, merbau Jambi, dan aluminium kita pakai Alexi. Jadi kita lihat. Ini roster memang sengaja kita nggak cat. Kita coating gitu aja supaya lebih terlihat industrial, dan di arah sebelah sana kita bisa lihat tuh finishing kita pakai bata ekspos ya. Untuk material plafon sendiri yang di atas kita pakai PVC karena untuk tarik agak sedikit susah ya. Garasi ini kesini luas banget. Garasi luas banget. Itu cukup dua mobil. Seperti yang Pak bilang dari awal tadi, cukup dua mobil. Nah, untuk ke area belakang di pojok sebelah sana itu, di balik roster itu tuh ruang cuci jemur sebenarnya. Cuman kita percantik dengan roster. Dan ini area untuk smoking ya kawan-kawan, kalau ngerokok atau apa bisa di sini. Untuk santai-santai keluarga juga bisa. Nah, kita fokus di luar dulu. Coba. Nah, ini kita siapin nih, kita siapin kolam ya. Sebenarnya itu untuk kolam ikan koi, tapi sementara kita pakai ikan-ikan kecil dulu. Fungsinya supaya rumah itu lebih terlihat adem, lebih terlihat asli dan lebih nyatu dengan alam. Oke, kolam ini sampai ke L sana. Nah, ini kita pakai merbau Papua. Terus di owner kayaknya dia ada ciri khas tempat tinggal dia, yaitu orang Jawa. Kita pakai wayangan gitu. Dan tegangannya pun terasi dengan ukirannya. Nah, kolam bisa lihat sendiri. Sebenarnya kalau untuk rumah ini jauh sih dari kesan mewah itu jauh, tapi kesan nyaman mungkin kuenya dapet. Rumah ini antara luar dan dalam itu berbeda. Misalnya di luar terlihat mungkin sedikit industrial atau semacam rumah kampung, tapi dalam kita sedikit kasih balutan kayak kelas. Nanti kita review sampai di dalam. Kolam ikan sampainya L ke sini.
samping. Coba kita review ke dalam ya. Ayo. Nah, coba kita masuk ke dalam. Yuk. Mumpung masih kosong, kita coba masuk. Oke, ini ruang tamu. Sebenarnya di rumah ini jarang, saya yakin jarang masuk tamu karena tamu-tamu tuh banyak nyaman di luar daripada di dalam. Sebenarnya dalam itu khusus privat untuk yang punya rumah aja. Hanya mungkin sewaktu-waktu aja tamu akan masuk. Nah, dari plafon kita bisa lihat ada sentuhan-sentuhan klasik atau Mediterania lah dari plafon. Makanya begitu masuk ke dalam tuh situasi sudah beda dari pemilihan lantai, dekorasi plafon itu sudah agak berbeda. Kita masuk ke ruang keluarga. Di sini tuh ruang keluarga sama ruang tamu itu, ruang keluarga sama ruang TV, ruang makan, dapur, dapur bersih jadi satu. Bisa dilihat ini plong aja, plong semua ya. Terus ini area untuk sholat atau musholah kecil lah, belum sempat kita apa-apain sih, hanya roster itu belum sempat kita diapa-apain. Nah, ke samping sebelah kiri itu kita teras taman, cuman emang tamannya belum jadi, nanti lambat laun taman pasti tumbuh dan tanaman-tanaman juga sudah mulai nanti kita pasang. Nah, terus ini ruang keluarga. Ruang makan dan ini minibar. Kamar tidur utama sebelah sini. Kamar tidur anak ada dua. Sebenarnya dengan rumah sebesar ini nih, kamar tidurnya kurang sih sebenarnya. Cuman karena pemilik pengen itu cuma tiga gitu kan, biar lebih terlihat luas lagi untuk rumahnya. Oke, kamar mandi ada di ujung sebelah sana. Sebenarnya kayak pemasangan interior pun ini belum selesai 100% sebenarnya. Nah, ini kita balik lagi tuh ke samping sebelah sini. Kita balik lagi ke samping sebelah sini. Kenapa di kanan dan di kiri itu kita pasang pintu ini, pintu geser? Karena untuk buat kita lebih nyaman, angin juga banyak masuk ke dalam, jadi non AC juga sudah dingin sih gitu. Nah, oke. Taman yang tadi. Ruang jemur seperti biasa. Nah, oke, untuk review rumah kampung atau rumah yang pernah dibangun oleh Tubagus, cukup sekian dulu. Lain kali kita ketemu di bangunan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.